errornya itu kayak gimana ya. Nah, kita nyalahin dulu. Nah, sebentar ya. Nah, seperti ini teman. Jadi keterangannya itu prefer otomatis repair. Nah, keterangannya sih otomatis repair ya, tapi enggak otomatis repair gitu. Harusnya kan prefer otomatis repair kan artinya otomatis memperbaiki kayak gitu. Tapi ini tidak bisa memperbaiki. Malah dia bolak-balik ke situ. Ketika kita restart bolak-balik ke situ ya. Bingung, enggak bisa masuk Windows. Dan akhirnya nanti dia muncul ke tampilan boot option, teman-teman ke sini. Nah, turn off dulu agar mati ya. Solusi selanjutnya kita akan men-setting pada settingan BIOS. Nah, untuk laptop Asus ini kan laptop Asus ya, masuk BIOS-nya memakai F2, Acer F2, Toshiba F2, Lenovo FN F2, HP F10 ya. Terus keluaran terbaru dia harus ditekan F7 dulu agar tampilannya seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman pergi ke menu Advanced. SATA-nya di sini harus AHCI ya, teman-teman ya. SATA-nya di sini harus AHCI. Ketika sudah AHCI, teman-teman pergi ke menu security ya, teman-teman ya. Nah, di sini tuh teman-teman tidak bisa memakai touchpad, teman-teman. Jadi teman-teman itu pakainya keyboard arah kiri kanan bawah atas, pilihnya enter, terus kembalinya pakai escape ESC. Pokoknya pakainya keyboard ya, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman ke menu security ya. Untungnya ini khusus laptop Asus ya, jadi di BIOS-nya bisa memakai touchpad. Kalau laptop-laptop yang lain dia biasanya di BIOS nggak bisa pakai touchpad ya, teman-teman ya. Nah, di sini bentar ya. Dulir. Nah, di menu security ini teman-teman silahkan pilih secure boot. Nah, buka, silahkan enable-nya ganti jadi disable, teman-teman. Nah, ketika sudah disable, teman-teman pergi ke menu boot dan klik pindahkan ke kedua ya. Arahkan ke yang kedua. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi diganti urutan bootnya. Yang ke satu diganti jadi yang kedua, seperti itu ya. Pasti ini banyak yang berbeda, yakin saya. Soalnya emang BIOS berbeda-beda sih, nggak bisa sama. Yakin pasti banyak yang berbeda. Makanya saya taruh WhatsApp saja untuk teman-teman yang pasti bingung karena berbeda pasti masalah BIOS ya. Jadi kontak saya saja di WhatsApp ya. Nanti insya Allah saya akan bantu lah sebisanya ya. Oke teman-teman, kalau udah silakan F10 untuk menyimpan dan enter. Nanti akan restart seperti ini. Kalau misalkan berhasil dia bisa masuk Windows. Kalau misalkan tidak berhasil, nah untuk misalkan tampilan seperti ini ya, teman-teman tinggal diketik-ketik, dipencet-pencet spasi ya, dipencet-pencet spasi agar apa? Agar proses pengecekan harddisknya dilewati. Nah, ini sudah bisa masuk Windows, teman-teman ya. Jadi melalui setting BIOS pun otomatis repair bisa kita atasi. Nah, dan ini sudah berhasil masuk Windows, teman-teman ya. Dan sudah nggak otomatis repair, teman-teman. Nah, gitu ya cara mengatasi otomatis repair. Sebenarnya error masalah otomatis repair itu ya, sebenarnya masalah software. Jadi banyak solusi. Jadi banyak solusi, bisa di reset, bisa diinstal ulang, bisa nge-backup data gitu kan. Yang penting teman-teman itu jangan menyerah. Mau berusaha, jangan takut salah, jangan takut mencoba kayak gitu ya. Yang penting itu pede aja gitu ya. Pede aja kita pasti bisa gitu memperbaiki sendiri. Ini saya coba diulang lagi restart ya, tapi langsung bisa ya, nggak otomatis repair lagi. Oke teman-teman, tutorial cukup sampai di sini saja. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaaf karena cara menjelaskannya belepotan ya, amburadul kayak gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jangan lupa like and subscribe.